hantu. Yang kau lakukan tak pernah ada, yang kau inginkan hanya dirinya, yang ku sedang hanyalah jambu. Ada dua double, sana ada deras, di sana ada rame-rame yang setiap hari makan nasi goreng. Mantap. Pakai petik. Aduh, dia sangatlah mantap. Yeah. Teman-teman terus udah selesai latihan deh. Yes, mari kita gerbek. Jadi langsung aja kita gerbek. Wow! Gerbek musisi. Iya. Ay. Ini adalah settingan. Itu mau kemana? Mau kabur? Yeah. Tidak bisa. Oke. Setelah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan teman-teman dari Deras. Mantap. Saya Kidot. Oke. Selamat malam kembali lagi di acara Gerbek Musisi. Tok. Randy. Yes, kali ini kita bersama band yang wow. Luar banget. Terkenal apa kalau ada hujan? Deras. Wow. Petir. Oh, disebut ya. Gimana sih? Ya, inilah dia. Deras. Akhirnya kita bisa gerbek teman-teman Deras ya. Benar, semoga rezekinya deras ya, enggak mau. Amin. Amin. Kalau rezeki enggak usah gerimis-gerimis ya. Iya. Amin. Mereka udah habis latihan di Studio Q. Mantap. Dulu kita Studio Q. Q-nya gede. Q-nya gede. Q. Saru ah. Yes. Oke, luar biasa banget. Nah, perkenalan dulu pastinya udah tahu semua lah ya. Apa? Siapa kita gitu ya. Indonesia. Apa aja dari Indonesia. Dari berapa? 2000 subscriber ya? Iya gitu. 2000 subscriber yang tahu cuma 3 orang. Iya. Ya lumayan lah gitu. Iya, 2000 turun ya. Iya. Bapak Ibu, adik-adik. Iya. Jeng-jeng sekarang udah ada di TikTok loh. Oke. Nanti ada sesi kita TikTok. Oh, boleh. Ada dong, iya. Salam dari Yes. Oke, sedikit deh, apa namanya? Sedikit-sedikit gitu ya. Iya, apa namanya? Ceritain sedikit ya biografi kalian, terus juga kenalin nama personilnya masing-masing gitu loh. Oke, dia namanya Kecel. Ada Mas Kecel. Mas Kecel megang apa? Jangan megang apa-apa. Lucu banget loh, masih muda. Muda? Iya loh. Joksnya masih anak-anak ya? Oh, iya kan, Di? Nggak. Bagus, Mas. Oke, Mas Kecil ini apa? Gitar ya? Ya, gitaris. Wow. Istimewa. Mas Kecil, keren. Gitarnya keren. Gitar listrik, Mas. Mas ini. Enggak, teman saya kalau main gitar listrik takut kesetrum. Oh, gitu. Siap. Pakai sandal. Pakai sandal. Gitar gitar cincet. Gitar cincet. Oke. Celananya hijau dari madrasah. Ikut-ikut game dia. Oh, iya. Mau Cina. Dia jadi bonekanya tadi. Ternyata bonekanya cowok. Kan situ lanjut. Iya, jangan diperpanjang. Terkena pasal. Lanjut ada Mas yang tadi udah opening dengan nama saya Alfa. Alfa. Oh, Alfa. Itu. Alfa di Sambet. Iya. Sambet. Sambet terus. Oh, apa drum sambil keyboard? Enggak, fokus keyboard, keyboard ya, fokus keyboard. Istimewa. Keren. Kok bisa drama, Mas? Tadi itu cuma efek. Oh, salah mencet ya? Iya, salah mencet. Asli mau intro cuma kepencet lagu-lagu hutan, Bro. Oh, gitu. Kok lagu hutan itu? Bro ya. Oke, selanjutnya ada Kevin di bass, di drum. Nah, ini mungkin biasanya megang. Ada chemistry ini. Antara basis sama
Emang sama Gavin di drum di drum. Oh iya siap. Udah ini pada Bonovin ya. Oke, selanjutnya saya Melvin di saxophone. Ada Melvin di saxophone, sudah tidak asing lagi di dunia permusikan. Keren. Dulu soalnya dia jadi kameramen juga ya. Hah? Kameramen ya. Oh di waktu di TV keren itu loh. Iyalah. Masa di TV itu. Oke. Lanjut ini. Saya Aska motivator. Keren. Psikolog motivator. Oh. Motor apa yang jadi motivator? Keren. Apa tuh? Vario Teguh. Wow. Orang gede semua ya. Oh iya ya. Gak nyampe. Motivator apa yang geli? Motivator yang geli. Apa tuh? Apa? Keri. Keri Riana. Keri Riana. Lanjut yang paling beda sendiri gitu ya. Naura sebagai fakul. Pakai ini kan nanya-nanya ini ya tentang jurusan. Kamu tuh ini nama nih dulu mahasiswa. Apa masuk dia ya soalnya ya? Oh iya. Nah orang dia sebagai vokalis. Wow. Sudah kelihatan ya. Keren banget tadi kata Pak Kes. Ya kelihatan beda sendiri ya. Sama Mas Kecil aja umurnya udah kelihatan. Sepantaran. Iya lah. Pantaran. Iya. Sama aku. Kamu sama bro. Semuanya. Oke, sedikit ceritain dong biografinya dari ini, teman-teman Deras. Logo, Mas motivator biasanya. Menggunakan kata-kata. Tempat sekali. Dewasa sebenarnya. Gitu. Dewasa tuh artinya tua. Gimana ya kita ketemu itu nggak sengaja sebenarnya karena Gusti Allah itu luar biasa. Karena memang waktu itu rencananya tuh emang ada sebuah manajemen ya. Asal manajemen itu mereka cari talent yang memang goalsnya tuh pengen bikin apa ya, di Semarang tuh ada band yang punya karya. Terus ketemulah teman-teman ini sebenarnya. Sebenarnya waktu itu belum ada vokalisnya. Jadi kita yang berinstrumen ini ketemu dulu ngobrol, terus kita brainstorming, terus habis itu begini dan lain sebagainya, kita tertarik tuh gabung. Terus kita lakuin audisi vokal. Ada beberapa vokalis yang di audisi, dari beberapa vokalis itu kita lebih cocok karena chemistry-nya dapat mungkin ya. Jadi kita ngobrol dan lain sebagainya itu kayaknya cocok, ketemulah si Naura ini. Oh. Wow. Nah, tapi emang dari konsepnya teman-teman sendiri, Deras sih vokalisnya harus cewek apa gimana? Yeah. Karena iya. Karena jual. Karena iya. Jadi kita mancing-mancing dulu ya. Soalnya kita dulu jadi vokalis berdua, hasilnya gagal gitu. Ada manajemen yang mau ya. Pilihlah kamu. Berarti satu-satunya band yang ada di Atsya. Ya, baru ya. Wow, keren sekali. Wah, biasa aja, Bro. Gitu loh. Kan belum ada MC dan lain-lain. Oh iya, tadi ketemu ibunya di depan Bu siapa? Dia. Sekaligus manajernya Deras jadi ya. Kalau nama Deras sendiri yang ngamen siapa berarti? Dari asalnya apa? Dari teman-teman? Dari teman-teman. Teman-teman. Iya, betul. Teman-teman di luar ini. Teman-teman di luar Deras. Sama juga. Teman-teman di luar Deras. Kita ngadain polling di Instagram. Oh, iya serius. Ada polling di story Deras Grimis. Yang jawab satu doang Deras ya. Tapi kalau dari iki rapopo ya nanya-nanya kayak filosofinya Derasnya tuh gimana? Iya makanya namanya Deras itu. Sebenarnya rahasia sih, Mas. Karena Deras itu hujan enggak ada yang tahu. Benar. Tidak ada yang tahu. Kesuksesan sebuah orang luar biasa motivator.
maksudnya sebuah orang tuh memang ini sebuah error ya. Saya ikut orang kayak Manu lagi musim sih. Abis lihat gantangan tadi Nora tau? Tau gantangan deh. Apa tuh? Gantangan tuh main itu kelepekan Manu gitu. Doro. Doro. Oh, alas. Kur-kur gitu. Nah. Kur-kur tau ya. Tapi ngomong-ngomong teman-teman Dres tuh dari Semarang semua apa? Gua kalau gua Jakarta sih. Gua Jakarta. Gua Jakarta. Anjir. Anjing lu enteng lu. Gila. Ada bizer gue. Gue kata bizer. Gue dulu di Jakarta gue nyasar-nyasar di sana jadi telontek-telontek gini bro. Telontek-telontek. Sudah itu. Bisa disensor ya bro ya, karena ada yang masih di bawah gue. Berarti rata-rata beda-beda maksudnya. Oh iya. Kalau saya dari timur. Oh iya. Lanjutin. Dari sana kita Semarang Timur. Oh Semarang Timur, luar biasa. Keren. Ini turunan Timur Tengah juga kameramen kita. Jawa Timur dan Tengah. Oh. Dari Bandung mas. Hah? Dipindah-pindah. Jangan mancing ketawa lo mas, kentut ya soalnya. Oh dia gak boleh ketawa ya? Kan masih aja. Apalagi kalau habis makan nasi goreng. Oke, gimana tadi ini? Ada yang dari luar-luar kota apa? Enggak sih, Semarang semua. Mantap, keren banget. Naura tuh sekarang kelas berapa nih? Kelas berapa? Sekarang udah kuliah. Udah kuliah lah. Wow, dia pakai skincare apa ya? Bisa awet muda ya? Wow, mau. Ah, suntik dong kamu. Suntik putih apa suntik hati? Kelihatan ini. Bahaya. Iya. Oke, berarti lagu yang pertama itu judulnya adalah? Fana. Kita udah lihat. Tadi belum dijawab loh, filosofinya Dres apa? Oh iya, itu belum dijawab ya tadi ya? Tuh kan, gimana sih? Udah ini mau gimana? Dres tuh sebenarnya kan yang kayak orang-orang langsung di opini orang-orang tuh kan kayak hujan deras gitu, deras rezeki gitu. Itu sebenarnya bisa juga sih masuk juga, cuman kita lebih tepatnya ke kita pengen punya nama yang Indonesia banget ya mas, ya. Tapi ternyata kita ambil dari penomoran Yunani kuno, namanya Chaldean Numerology. Itu deras tuh artinya bukan artinya sih numerologi. Numerologi. Chaldean numerologi. Jadi itu dari penomoran Yunani kuno. Deras itu punya mini kita tuh 6. Kita ber-6. Tapi namanya Indonesia banget ya. Deras itu cocok banget sih, Bro. Pas ini ber-6 ya? Pas ber-6 gitu. Kalian ber-7 tadi. Sama siapa, Bro? Oh ini ya. 1-7. Kegedean itu loh, Bro. Ternyata dalam juga ya. Filosofinya tuh bener-bener Yes. Yunani kuno. Memang ada Elis, apa tadi? Elis. Kalian numerologi. Oh, numerologi. Ada Elis, Elisnya sih. Oh, beda ya. Di Elios. Beda. Itu yang dapat ide kayak gitu di siapa nih? Apa dari teman-teman? Teman-teman sendiri. Oh, jadi nama Dres itu dari kalian semua tuh? Yes. Iya. Oh, kita semua setuju. Mas siapa namanya? Jason. Berarti dari Mas Jason kayaknya. Iya. Jason, Freddy and Jason. Gimana pengalamannya Squid Game? Masih hidup. Kalau dia masih hidup berarti dia menang. Kan kuning-kuningnya. Udah rilis baru satu lagu ya, single ya? Iya. Wah itu, nah dari apa jenisnya kayak videonya juga itu buat di Semarang semua ya itu tuh? Buat di Semarang semua. Kelihatannya di ini ya, apa namanya? Lapangan sing Melayu-Melayu ya? Lapangan kebanggaan Semarang ya pastinya. Saya pernah atlet di situ juga daftar. Atlet di situ maksudnya apa? Saya pernah atlet di situ juga. Teng. Makanya nggak diterima jadi host TV terkenal. Kita tapi waktu syuting di situ juga dikira atlet kok. Oh iya. Oh, iya bener. Soalnya si Naura karena pakai juga. Kan Naura kemarin itu. Ya beda kan ya? Ya Naura siapa lah? Oh iya. Masa orang lain. Oke. Tapi kan kalian ini dulunya kan dari beda-beda genre ya sebenarnya ya. Betul. Kalian musisi yang beda-beda genre yang kalian belum pernah ada di dunia, mungkin kalau bisa dibilang sekarang indie gitu ya. Iya kan ya, bener ya? Yes. Oh, wow, yeah. Bener kan? Bener lah, iya bener juga ya. Kurang lebih bener. Kurang lebih bener ya. Iya.
dan sekarang membentuk gitu warna baru di Semarang. Nah, yang sekarang nom-nom gitu ya memang ya. Iya, warna fresh, baru ya. Harus gitu sih, Bro. Nah, yang diharapkan dan iya, sekarang ada gitu loh di Semarang. Nah, ya. Dan kayak genrenya sendiri deras apa sih? 80s gitu apa gimana tuh? Kalau 90s. Genre kita sebenarnya enggak ngambil spesifik genre sih sebenarnya. Kita tuh memang kita kan dari basic background-nya sendiri tuh ada teman-teman yang kayak Nora itu dia blues, suka main blues, oh. Mas Alfa suka main rock, Mas Alfa suka main orkestra, Mas Alfa. Apa yang menang? Apa yang menang? Orkestra, mantap. Jadi emang kita basicnya macam-macam, terus kita setuju kalau tema kita itu ke 80s temanya. Ke temanya ke 80s. 80s sebelum Masehi. Zamannya burung ababil deh. Makanya backsonnya tadi itu jangan. Oh, itu 80s BC ya. Before century. Jangan kira aku luar ya. Asam ya, sebelum Bang gitu. Gitu ya. Actis, berarti lebih pengennya ke actis ya? Iya, temanya kayak actis, kayak ngambil karakter sound-nya juga ya. Mungkin sound keyboard dan lain sebagainya. Kemarin recording di mana kemarin? Kemarin recording kita di 4WD. Oh, 4WD, Mas Anto ya? Iya, terus kita mastering kerjasama sama Sterling Sound. Oh, Sterling, tahu. Maksudnya tunai itu. Iya, dulu kita pernah kesan ya. Kita pernah kesan dulu nge-MC openingnya siapa? Siapa namanya? Starla. Starla. Yang dibikinin surat gitu ya? Di sana ada namanya. Kamu lupa. Kamu lupa namanya. Starla di sana pas lagi kita naik kora-kora itu ya di sana. Yang ngomong-ngomong yang songwriternya teman-teman sini siapa nih? Saskia, Saskia yang lagu pertama, lagu pertama saya. Tapi udah ada lagu kedua juga berarti? Kita udah 4 lagu. Yeah. Sebenarnya sudah ada 4. Yeah. Berarti rencana bakal ngeluarin single atau langsung mini? Tujuannya sih memang album tujuannya, tapi sampai sekarang belum tahu antara single entar album atau langsung album. Karena ke pandemi itu single dulu emang. Iya. Iya kan? Iya. Yeah. Tergantung manajemen sih, Mas, kita ya, ngikut aja. Oh, iya. Lagi fokus naikin yang kita bikin aja. Iya. Oh, itu. Biar manajemen yang mau single mau langsung album. Oh, betul. Yang penting bikin dulu aja ya. Jangan malu-malu. Betul. Yang siapa yang malu? Mereka enggak ada. Ya aku mau bikin lagu tapi malu-malu. Oh iya. Nyanyinya suaranya nadanya D M minor apa, Mas? Crash mayor. Itulah ya, keren banget sih. Orkestra main. Orang orkestra tahu melodi, tahu. Kita tahu semua lah. Iya, dia pernah main saksofon, dia naik jet. Tuh. Itu gimana tuh? Gimana ini? Tuh. Oh, kita, iya kan? Ngawur. Iya, ikut juragan 88. Juragan 99. Kepala 8. Orang Malang. Orang Malang. 88, burung Sasuke 99. Iya. Udah pernah perdana manggung? Berarti kalian? Udah 3 ya. Kali, 3-4 kali kita manggung. Oh, yang ini deh waktu di acara si di acara Ting ya, ya Ding. Di Setos. Tripting Setos. Oh iya itu Ding. Iya. Waktu itu tapi keyboardnya kayaknya bukan ini. Kan dia keyboardnya. Oh iya. Ini baru masuk kemarin. Oh, murid baru saya. Ya, kamar mandi di mana ya? Itu pasti belum tahu tempat-tempatnya. Masih lugu berarti ya. Keren. Dan itu loh, men. Bintang di langit. Enggak bisa. Alfa. Emang sih Alfa kelihatan paling alim sih ya. Alim tapi dolim. Itu yang benar. Benar. Aku juga boleh ketawa. Itu yang benar. Berat. Emang udah kelihatan Alfa ya. Mas tahu dari siapa? Bisa ngebaca, Mas. Nanti kalau misalnya mau bikin apa trailer itu yang ini dimasukin ya, Mas. Iya. Depan sama tangannya ya. Alfa alim. Alfa orangnya alim. Alfa alim tanda tanya lah. Masih banyak. Yang nonton banyak. Oke. Okay. Tapi paling muda emang si ini ya, Naura. Enggak, aku kalau dekat-dekat cewek biasanya itu, Bro. Naura. Dekat-dekat situ kan. Kayak ngewel. Tapi saya tuh rame. Istimewa. Ya, aku di situ. Justru susu pertama, Mas. Hah? Justru pertama ya, pertama kita manggung. Oh, pantes. Oh.
Ri. Itu pantasnya soalnya aku dulu dia pas aku ada di sana tak tegur-tegur enggak maunya apa gitu. Kenapa tuh? Hah? Gara-gara kamu pas lagi jadi apa tuh? Kostum itu, apa? Make kostum apa? Waktu itu aku dikit ini apa namanya? Karena aku lagi jualan gitu loh. Aku tawarin mereka enggak ada yang mau karena kamu ketutupan topeng squid buat cowok ya squid. Squid. Kakek nonton kartun be psikopat. Apa? Yang lagu kedua rencana ada bocoran gitu mau keluar kapan? Mungkin di akhir tahun. Akhir tahun atau awal tahun? Akhir tahun aja ya, mendingan ya. Siapa? Anda siapa ya? Kamu bukan manajer, Bang. Asal ketemu. Oh, ada sendiri. Sendiri. Saya juga. Ya, maksudnya kan tadi akhir tahun ada itu, Bro. Rame-rame apa? Oh, iya, benar karena memang akan diakhiri corona insyaallah November ini. Wah, amin. Amin, iya. Amin, itu karena saya mau buat acara di tahun depan. Nah, gitu. Bikin acara undangnya iya. Deras, Bro. Oh, pasti lah. Sama kan event organizer juga. Iya. Iya. Tuh. Tadi undang Deras sama band kita. Deras jadi openingnya band kita. Band kita. Idol ya? Wow. Indonesia mencari bakat. Main sulap. Ini topinya sulap. Sama itu ya. Gak tau topinya gak tau. Gak tau topinya gak tau. Gak tau topinya gak tau. Berarti angkatannya Tia Afi ya? Tia Afi. Itu ketua aku. Bu Rineros itu Mas Afi ya Mas. Tia Ferry. Tadi Ferry Afi. Tia. Masih berjaya di akademi. Beda. Beda. Kalau Indonesia Idol gimana ininya? Idola Indonesia. Oh, bagus suaranya. Wah, pantesan langsung kepilih di Deras ya. Ngeri. Tapi audisinya dulu tuh ini ya. Offline online berarti. Offline di sini. Offline di sini. Iya. Oh. Wih. Tapi banyak banget itu pasti yang apa daftar. Banyak, banyak. Iya, banyak. Ada tahap pertama psikotes. Oh. Kita ada wawancara juga, Mas. Oh, oh gitu. Tes mental, tes fisik juga ada berarti. Tes berenang juga. Oh, tes berenang. Oh. Tes kemurusan juga ada berarti. Iya, berarti itu kalau itu tugasnya Mas Alfa. Aku wes udah mulai loh. Pikiran tuh begini. Ternyata ini cuma bohong-bohong. Itu disiplin Mas. Kita tuh memang militer. Oh, sebelum latihan tadi kita jogging dulu. Oh iya, saya video klipnya. Relate berarti. Itu yang di video klipnya siapa sih yang jadi cowoknya itu? Raka. Oh, si Raka ya. Oh, Raka. Raka Toan, Dao. Keren ya. Dari situ langsung ini, Bro. Keren karyanya tuh. Dari TikTok kan ya? Iya, Mas Rakanya. Kalau Rakanya, Rakanya. Kalau kitanya belum. Ya barangkali nanti mau bikin gimmick, Bro. Iya, sama lu. Kalau TikTok kan ada sweet apa aja nih? Sweet game. Sweet game. Sweet up. Sweet up. Berarti udah ada rencana lagu kedua, ketiga, keempat. Iya. Yang ini bakal di ya insya Allah. Tapi udah rekaman kan ya? Udah. Oke. Tinggal buat nanti video klipnya lagi. Iya. Oke. Okay. Temanya tetap eksis lagi tetap ya lagu-lagu kedua, ketiga, keempat ya. Iya. Oh, tetap itu temanya. Benang merahnya tetap eksis. Tetap benang merah tetap itu ya. Oh. Istimewa. Berarti harapan kalian apa nih? Di akhir tahun ini, wes. Sebelum di tahun depan. Iya, dong, amin. Kalau aku harapannya pandemi segera sudah berakhir hampir deh, jangan ada lagi. Amin. Jangan ada lagi pandemi. Jangan ada gelombang-gelombang berikutnya. Yes. Panggung-panggung biar bisa bermunculan. Ah itu. Makin banyak. Amin. Terus teman-teman kreatif juga semakin apa ya biar bisa semakin berkarya lebih luasannya. Jangan kita dipecat dari TV. Iya. Masa manggung virtual doang ya. Iya. Ingin bisa ngeliat langsung. Apa? Hah? Ini geruntuk gilong gini. Ikan-ikan apa yang disukai anak kecil? Aduh, apa Mas ikan yang disukai anak kecil Mas? Ikan kecil. Enggak asal bisa nih jauh depan-depan gitu nih. Ikan-ikan yang disukai anak kecil. Cupang itu sekarang sudah tidak ada di akuarium. Adanya di sini. Maksudnya, ikan yang disukai anak kecil adalah ikan teri. Ikan teri kenapa bro? Trinky Winky. Dipsy. Lala. Kok nyampe? Maura harusnya sebelum ini opening ada gitunya gitu ya. Cek ikan apa? Iya, gak jadi aktis kayaknya. Gak jadi kayaknya. Rencana kolaborasi ada gak sih sama teman-teman Semarang?
barangkali kepengennya sih, kepengennya sampai saat ini sih belum sih mas, ya. Tapi ya pengennya kedepannya mau kolaborasi lah sama Harun Gutawa mungkin atau amin ya Krisya. Saya berharapnya sama Sunday Side Story mas. Oh jangan, susah. Ada yang sama gitarisnya. Oh iya, ada juga sih, kadang kayak gitu orang. Kita kembali ke rasa dong. Iya gibah tim yuk, gibah. Keren. Manggung terdekat di mana nih teman-teman harus nih? Manggung terdekat nanti besok tanggal 3. Oh iya, ya sekitar besok Rabu. Oh di kopi itu, di RRI. RRI. Oh, RRI. Oh iya 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 iya. Siap. Bakal kita nonton bawa bendera ya. Jangan lupa. Ya, ya berarti yang buat konsep video klipnya kemarin siapa? Kebetulan kita kerjasama sama timnya Mas Sela. Sela. Oh, siapa? Oh iya di Mas Sela. Mas Ben juga ya berarti ya. Sutradaranya Mas Ben. Oh sebelum iya 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 Shalala Production. Oh istimewa. Iya. Bisa buat rasa-rasanya ya. Iya dong. Iya. Pokoknya kalau manggung nanti tunggu aja deras tanggal 3 ada di RRI itu online streaming ya? Iya, streaming. Oke. Ya, semoga pastinya mereka akan ada di panggung-panggung besar ya karena ya, amin. Amin. Seperti lari ini harusnya. Amin. Semarang punya warna baru gitu loh. Nah, itu dia. Dan yang mau kepoin teman-teman deras ada di kanal YouTube-nya Asam Management ya? Ya, ya. Yes, juga di Instagramnya, Instagramnya @drasmusik. Dras Music. Gitu ya. Jangan lupa di-follow. Follow-nya satu kali, jangan dua kali. Oke. Okay. Lagu Fana. Jangan bro. Fana. Berarti besok apa Fana? Terima kasih sekali lagi buat Dras. Banyak rasa-rasa. Terima kasih buat Dras Music juga buat Studio Q yang udah nyediain tempat buat kita bergerak. Asam Management juga ya. Asam Management, yoi. Kalian sudah tepat menemukan talent seperti ini itu ya. Iya. Iya Mas. Luar biasa. Sakit loh barengin lo ya. Dan terima kasih juga buat nanti tayang juga di Asli Semarang. Yes. Terus terima kasih G-Media Musik. Yes. G-Media Musik. G-Media Musik Jeng-Jeng ya. Yes. Dan juga pokoknya buat semuanya, apalagi buat kameramen ya, yang udah nahan senyum dari 3 jam yang lalu, luar biasa. Keren banget. Buat Mas Almando juga, terima kasih. Oh iya, iya. Sekali lagi, happy birthday katanya ya. Oh iya, selamat ulang tahun. Mantap. Udah, terima kasih sekali lagi, pokoknya saya Tama dan saya Aib, kita dari Duo Doublet dan juga teman-teman dari Dras. Sampai ketemu lagi di Gerabung Musisi selanjutnya. Oke, terima kasih. Musisi, tok-tok-tok. Orang. Rapatan kejedot atap. Ya mantap.